Saat ini saya berada di stasiun Cepul. Tadi saya gagal berangkat, ketinggalan kereta naik ekonomi lokal Cepu. Ya, karena gangguan genset, akhirnya saya memutuskan untuk pulang naik Dharma Wangsa yang saya ambil tarif khususnya. Di harganya Cepu Surabaya beli 2 jam dapat harga 100.000. Yuk, nantikan tripnya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Inilah KAI Cepu. Penumpang kereta api Dharma Wangsa di stasiun Cepu. Menjelang waktu maghrib. Jakarta Pasar Senen tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kepada penumpang kereta api Dharma Wangsa, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan kembali barang bawaan Anda. Kayak anu YouTube-an, Pak. Kayak YouTube. Jalan tiga dari apa? Apa nih? Ah, di Jawa Hari, Pak. Apa? Ya, kereta otok, Pak. Super bis, pesawat. Iya. Itu keretanya persiapan masuk jalur 3. Lampunya berbendar sekali, saudara. Sini aja. Iya. Aku esok itu papat dah. Oke. Ya. Inilah kereta saya. Nomor bangku saya di 10 AB. Thank you.
Mohon perhatian para pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear customer, in a moment we will arrive at Surabaya Pasar Turi for the last destination station. Please keep all your belongings, make sure that nothing is left behind. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company and see you on the next trip. This is Surabaya Pasar Turi. Sulam, Drah.